Apa yang disampaikan dan mengambil apa yang diberikan. InsyaAllah, mudah-mudahan pada malam ini kita dapat input yang lebih besar untuk puan-puan, dan jika ada soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan misal ingin tanyakan nanti, boleh kita berikan mic. InsyaAllah, Dato' Sri akan beri jawapan. Dan dengan itu, saya menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu hamdan hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru بوحدانيته إقرار الصادقين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama-tama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi dan barisan ahli-ahli jawatan takbir Masjid Nurul Ihsan Taman Medan yang dirahmati Allah, yang kita muliakan Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para-para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya anggap sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah. Kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tadi ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyebut Alhamdulillah, tak kira di mana jua kita berada, dengan harapan Allah akan melipat ganda lagi nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Dan Alhamdulillah, buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam ini Allah undang kita, Allah panggil kita untuk datang dan duduk dalam satu majlis ilmu, satu majlis yang dianggap sebagai raudatan min riyadil jannah. Kita sedang berada dalam sebuah taman, di antara taman-taman syurga Allah. Allah Akbar. Berbahagialah tuan-tuan. Tak semua orang dapat macam ini. Hanya orang-orang yang Allah jemput saja boleh datang. Orang yang Allah tak panggil mereka, mereka tak dapat datang. Alhamdulillah. Yang penting, kita sedang berada dalam sebuah taman syurga Allah. Oleh kerana Allah hijabkan mata kita, Allah limitkan pandangan mata kita, sebab itu kita tak nampak apa yang ada dalam majlis kita ini. Ditakdirkan kalau Allah buka hijab mata kita, Allahu Akbar, atau Allah perlihatkan apa yang ada dalam majlis ini,
Tak dapat nak sebayangkan tuan-tuan. Cuma kita sekadar dia maklumkan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini, yang duduk dalam taman syurga seperti ini, di atas kepala kita sedang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Para malaikat berebut-rebut untuk mengepakkan sayap, untuk menaungi kita dengan penuh rahmat dan barakah. Dan insya Allah sepanjang kita duduk dalam majlis ini, maka selama itulah kita akan dapat rahmat dan barakah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Dengan syarat majlis ini kekal hingga ke akhirnya sebagai rawdatan min riyadil jannah. Tetapi kalau majlis yang dianggap rawdah ini bertukar menjadi majlis hiburan, diserikan dengan gelak ketawa yang melampau, diserikan dengan kelakar yang melampau, diserikan dengan ketawa yang melampau, akan jadi pentas raja lawak. Maka bertukarlah majlis ilmu menjadi majlis hiburan atau majlis larau. Pada ketika itu malaikat akan lari keluar meninggalkan kita. Bila malaikat dah tak ada, majlis bukan ilmu lagi dah, maka kita berada dalam majlis sia-sia. Sebab itulah tuan-tuan, isu hari ini, bolehkah majlis yang dianggap mulia ini diserikan dengan kelakar yang melampau? Tuan-tuan boleh rujuk dalam satu kitab yang berjudul Al-Halal Wal-Haram Fil Islam, yang ditulis Syekh Yusuf Al-Qardawi. Sila rujuk edisi Arab, muka surat 73. Syekh Yusuf Qardawi menulis, waqila u'til kalam minal mazih biqadri ma yu'til ta'am minal malih. Saya ulang lagi sekali. Sila rujuk kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam yang ditulis Syekh Yusuf Al-Qardawi di muka surat 73 edisi Arab, yang bermaksud dikatakan berilah sedikit jenaka dalam ucapan. Nak berucap boleh berjenaka, nak berkuliah pun boleh berjenaka, nak berceramah pun boleh berjenaka. Kau langsung tak berjenaka orang mengantuk. Tetapi biqadri ala kadar ma yu'ti ta'am minal malik, sekadar mana seseorang itu memasukkan garam ke dalam masakan. Ma yu'ti ta'am minal malik, secukup rasa. Itu saja, jangan lebih-lebih sangat. Kita di rumah masak gulai asap periuk, besar mana kan periuk, agak-agak berapa sudu garam kita nak masuk? Berapa sudu masuk? Tanya orang lelaki, dia tak tahu, tak nak masuk. Tanya orang perempuan, perempuan, kita masak gulai asap periuk di rumah kita, berapa sudu garam kita masuk? 10 sudu cukup? Tak cukup, bubuh 12 sudu. Kalau dah gulai periuk besar ni bubuh 12 sudu garam, apa jadi gulai tu? Apa jadi gulai tu? Orang tak makan lah. Humban dalam longkang ni. Maka samalah majlis ilmu. Kalau ketawanya lebih, rusak majlis ilmu tu. Lalu Syekh Yusuf Al-Qardawi membawa satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Qala Rasul, wailun lilladhi yuhaddisu bil hadis liyudhika minhu alqaum fayakdhibu, wailun lahu, wailun lahu. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud celaka bagi siapa sahaja bila mana dia membicarakan satu perkara
semata-mata bertujuan supaya orang ketawa. Dia nak buat bagi orang gelak. Maka dia dianggap penipu atau pendusta, dan celakalah untuknya, celakalah untuknya. Dua kali Nabi ulang. Malam ini insya-Allah kita kekalkan majlis sebagai majlis ilmu. Nak bagi ilmu. Sebelum itu saya minta maaf dulu ya, sebab saya di mana-mana saya pergi, sebelum saya memulakan ceramah saya, kalau saya dengar, saya nampak, saya lihat benda yang rasa saya tak betul, kita perbetulkan. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita buat benda yang tak betul, selagi tak diperbetulkan, selama itulah tidak betul. Minta maaf ya. Sebab kita dengar tadi daripada pengacara kita, dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Sebenarnya dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Tolong beri perhatian. Dalam salam tidak ada perkataan ta'ala. Sehingga ada ulama mengatakan siapa sebut ta'ala itu makruh tahrim. Makruh yang dilarang, dekat-dekat haram hukumnya. Dalam salam tidak ada ta'ala. Sila rujuk kitab tafsir Gharaibul Quran. Ia ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 86 surah An-Nisa. Saya ulang lagi sekali. Tolong rujuk kitab tafsir Gharaibul Quran. Ia ditulis Syekh An-Naisaburi dalam mentafsirkan ayat 86 surah An-Nisa. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ila akhir ayat. Syekh Nasir menulis, fa inna muntahal amru fis salam ay yuqal assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh li'anna hadha huwal waridu fit tashakkur. Tu saya kuat kata-kata Syekh Nasaburi. Yang bermaksud sesungguhnya ucapan salam yang paling lengkap, paling sempurna, jangan tambah apa-apa lagi dah, adalah kamu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh li'anna hadha huwal waridu fit tashakkur. Inilah yang Allah syariatkan ketika mana kita baca tahiyat. Kita baca tahiyat pada ucapan tahiyat Allah syariat masa Isra dan Mi'raj. Apa Allah sebut? Assalamualaikum. Kita baca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Sambung. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi ta'ala. Ada ta'ala tak? Ada ta'ala tak? Tak ada. Itu yang Allah syariatkan. Kita baca tahiyat assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi, tak ada ta'ala. Ini yang Allah syariatkan. Tiba-tiba kita pandai-pandai tambah ta'ala, mana mari. Sebab itulah ulama kata tak bersebut ta'ala dalam salam. Satu, kadang-kadang ada orang yang buat silap lagi teruk. Apa teruknya? Ada serah-serah ustaz-ustaz kita, dia berucap dulu salam kemudian. Ada, ada. Kita dengar dalam TV, radio, dalam ceramah, ada serah-serah ustaz dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin ar-rahmani wassalatu wassalamu ala sayyidil wali wa alihi wa sahbihi. Debuk debak debuk debuk debak dah 3 minit dah. Lepas tu yang berbahagia sepulan-sepulan, padahal tak bahagia pun. Yang berbahagia sepulan-sepulan 3 minit lagi, 6 minit. Last sekali assalamualaikum. Ada dengar tak? Kalau inilah cara salam dia, jangan jawab kata Nabi.
Walaupun ijma' ulama' mengatakan beri salam sunat, jawab salam wajib. Tapi kalau dia ucap dulu salam kemudian, jangan jawab. Sebab Nabi sebut dalam sabdanya, qala Rasul, man bada'al kalama qabla salam fala tujibuhu. Tu Nabi kata, bukan saya kata. Siapa yang berucap dulu bagi salam kemudian, maka salamnya jangan, jangan jawab. Tak payah jawab. Pasal apa? Nabi suruh bagi salam dulu sebelum cakap. Berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendek hadisnya. Qala Rasul, assalam qabla al-kalam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Saya ulang lagi sekali. Kata Nabi, assalam qabla al-kalam. Salam dulu sebelum bercakap. Pendek hadisnya. Assalam qabla al-kalam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Habis. Alhamdulillah tuan dapat ilmu malam ini. Kalau tuan nak ikut, tak ikut, Allah alam lah. Tapi dah biasa tuan-tuan nak ubah, ya Allah. Baik. Malam ini ceramah kita tak bertajuk. Tak sebut tajuk apa pun. Dan dalam surat yang saya terima, ada menyebut ini kuliah maghrib. Disebut kuliah maghrib. Kau dah faham kuliah maghrib ni apa ya? Kuliah maghrib artinya ceramah ringkas atau kuliah ringkas semata menunggu masuk waktu Isyak. Masuk Isyak, kita berhenti sembahyang Isyak, kita balik. Habis kuliah maghrib. Apakah ini maksud dia? Apakah ini maksud dia? Mana orang masjid? Mana orang masjid? Orang masjid lah yang bersuah, betul tak? Ya? Kalau maghrib ya? Ya? Saya minta maaf ya. Tiga malam sebelum ini, saya tak ingat di mana. Belah-belah pinggir juga, lebih kurang belah-belah pinggir. Saya tanya, kalau maghrib? Dia tanya, kalau maghrib? Saya nampak kalau maghrib? Ya, kalau maghrib. Okey, terima kasih. Saya ceramah-ceramah sampai azan Asyak, saya berhenti, sekian, wassalamualaikum. Marah tak? Hati dia kuliah maghrib. Itu namanya kuliah maghrib. Dia tak kata ceramah, kuliah. Kuliah baca kitab. Buka kitab, baca, masuk Isyak, berhenti, raya Isyak, kita balik. Itu maknanya kuliah maghrib. Apakah ini yang tuan-tuan nak? Haa? Kat luar ceramah perdana. Ceramah perdana ni grand. 2.5 jam. Pasal seorang, kalau 3 orang forum perdana. Kalau nak kurang sikit, dia panggil ceramah umum. Ceramah umum lah biasanya, tak buat ceramah perdana. Dia ceramah umum. Dia kata dalam bina ceramah perdana. Sorak dekat saya, kuliah maghrib. Jadi malam ni kita buat ceramah umum. InsyaAllah kita berhenti jam 9 cukup. Boleh? Cukup. Oh, logik lah. Cukup lah tu. 9 cukup, 9.30 kita berhenti lah. Dengan syarat. Dengan syarat. Ini Selangor ni, Selangor ni. Dia ada undang-undang. Ya? Dengan syarat, masuk waktu Isyak tak payah azan. Itu syarat saya. Sebab saya minta maaf pada Selangor ni tuan-tuan. Arahan rasmi. Ni Selangor macam ni eh. Ni Selangor. Selangor dia ada arah rasmi. Tak tahu lah masjid termarahan tidak, Allah alam. Bagi tu semua penceramah. Masuk Isyak, tolong mati. Beri daluan azan. Itu arahan. Tapi bila saya bagi ceramah, saya tak payah berhenti. Sebab, kalau kita nak cakap segi hukum, di segi hukum, apa hukum azan? Wajib ke sunat? Sunat. Menuntut ilmu di mana kita nak utamakan dalam bab fiqh, bila mana kita bicarakan bab aulawiyat, yang mana perlu utamakan? Sunat wajib, utama yang mana? Yang wajib kita utamakan.
Tapi kita ni silap tu tamak yang sunat, tu kejar yang sunat, tinggal yang wajib tu. Contoh macam kita sembahyang maghrib tadi, kadang-kadang ada segelintir seorang dua makmum, imam dah bangun sujud akhir baca tahiyat, ada makmum tak bangun-bangun lagi. Sampai imam dah baca setengah tahiyat, ada makmum tak bangun-bangun lagi. Ada berlaku tak? Apa dia baca tu? Membaca doa dalam sujud dia wajib atau sunat? Ikut imam wajib atau sunat? Tapi kenapa tinggal yang wajib tu? Tinggal yang wajib, buat yang sunat. Pada imam dah bangkit dah, ikutlah dia. Kita baru baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, imam bagi salam. Nak habis tahiyat kan, nak ikut salam. Dok depan habis salam juga. Habis salam tu sunat. Dia tu solat Ibrahimiyah. Ikut imam wajib, kenapa tinggal imam yang wajib tu? Sebab dalam hidup kita banyak tamak yang sunat. Kejar yang sunat, tinggal yang wajib. Kalau ini bukan tajuk saya, cuma nak contoh aja. Sembahyang raya wajib ke sunat? Masjid penuh dah. Sembahyang fardu ini memang wajib ke sunat? Masjid penuh. Sebab kita tamak yang sunat, nak kejar yang sunat. Yang wajib hanyalah malam ini tak payah azan isyak. Kita terus straight express 9 syukur 9 sana kita berhenti insyaAllah. Dan tujuan, tujuan azan di masjid dua tujuan. Kalau di rumah kita banyak, di rumah tentu orang beranak pun azan, datang ribut pun azan, terlampau takut azan, berlaku kebakaran kita boleh azan. Kalau di rumah kita, di masjid dua je. Yang pertama kita azan nak bagi tahu masyarakat sekeliling waktu isyak sudah masuk. Itu yang utama sekali. Nak bagi tahu masuk waktu malam ini, kalau Bilal tak azan isyak, agak-agak masyarakat sekeliling tak tahu isyak masuk, tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kita tak azan boleh tahu, surau lain, masjid lain, TV, radio semua ada. Dan tujuan yang kedua, hayya 'alas salah, panggil orang mari mari sembahyang. Agak-agak malam ni kalau Bilal masjid azan isyak, agak-agak ada tak orang mari nak sembahyang isyak? Ada tak? Ada. Siapa lagi nak mari? Ini ialah. Tapi kalau ada orang mari, dia mari nak sembahyang, lagi bahaya. Tu Bilal azan, pagi dia mari sembahyang, dia mari nak sembahyang. Habis azan, ustaz sambung ceramah. Haram jalan ustaz dia. Aku baru nak sembahyang, ceramah. Saya yang kena hamun, bukan tuan-tuan. Sebab itu tak payah azan. Alhamdulillah. Oleh kerana malam ini, saya fahamkan kita nak sambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini bulan Maulid Rasul, bulan Rabi' al-Awwal. Kerusi sinonim di kalangan masyarakat Islam sedunia. Sebaik menjelang saja Rabi'ul Awal, itulah masa kita merayakan sambutan memperingati tarikh lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bagi tanda cinta kita, sayang kita kepada Muhammad. Malam ini oleh saya tak beri tajuk, saya tak akan bercerita tentang kelahiran Nabi. Satu tajuk berkaitan dengan Nabi, iaitu syafaat Rasul. Nak cerita syafaat saja. Nak cerita kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Syafaat Rasul. Itu tajuk malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, tajuk ini berat. Saya nak tuan-tuan buka minda elok-elok. Sama-sama kita hayati tajuk ini. Pertama, apa itu syafaat? Apa dia syafaat? Syafaat bahasa Arab. Saya buka dalam Kamus Marbawi, Kamus Melayu Marbawi. Syekh Marbawi dia bagi makna simple saja. Syafaat makna dia bantuan atau pertolongan. Habis. Itu dalam Kamus Marbawi. Saya rujuk dalam kitab Kamus Dewan. Tengok dalam Kamus Dewan,
Syafaat dibagi makna bantuan atau pertolongan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Itu syafaat. Dalam istilah, dalam syarak, buka kitab, ulama-ulama hukum, ulama fiqh memberi makna syafaat ialah bantuan atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat-umatnya di hari akhirat nanti. Nabi boleh tolong kita di akhirat. Sebelum akhirat tak ada tolong. Selagi kita masih hidup, Nabi telah tolong kita. Sebab itulah ulama-ulama kata, tuan-tuan pergi berziarah kubur makam Rasulullah. Kita pergi ziarah makam Rasulullah, kita hanya dibenarkan bagi salam saja. Depan-depan makam dia, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dia saja. Nak minta tolong dia? Oh no no, tak boleh, tak boleh. Tak boleh pergi-pergi sampai ya Rasulullah, mak saya sakit, ayah sakit, tolong ubat mak saya. Oh, tak boleh. Atau pergi makam Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya masuk periksa, bagilah anak saya dulu periksa. Oh, tak boleh. Nabi tak ada tolong kita selagi belum berlaku kiamat. Kiamat besar. Sebab dia katakan ijma', ulama-ulama mentarikh syafaat ialah bantuan dan pertolongan Rasulullah SAW untuk umat-umatnya di hari akhirat nanti. Itu yang tuan cakap malam ini. Banyak benda, mungkin tuan tak tahu. Kalau begitu, kalaulah dimaknakan syafaat sebagai bantuan Rasulullah, pertolongan Rasulullah, sedangkan dalam hadis banyak Nabi sebut makhluk lain ada boleh bagi syafaat. Makhluk lain ada boleh bagi syafaat. Macam mana? Kalau begitu kata ulama, syafaat ada dua jenis. Dipecah dua. Yang pertama dia panggil syafaatul sughra. Yang kedua syafaatul kubra, atau disebut dalam syafaatul uzma. Ada dua. Yang pertama syafaatul sughra ialah syafaat kecil, lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat juga. Adapun Nabi, itu yang dinamakan syafaatul kubra atau disebut dengan syafaatul uzma. Baik. Sekarang kita lihat apa dia kata syafaatul sughra. Daripada Nabi, siapa dia lagi lebih syafaat? Pertama sekali, berpadukan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 26. Ayat 26 surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kam min malakin fis samawati لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الى اخر ايه صدق الله العظيم. Ya, bermaksud berapa ramai para malaikat di langit, tuan-tuan, di langit tu ramai malaikat, lebih ramai daripada di bumi, yang tak ada tugas, tak ada kerja. Malaikat di buminya yang ada kerja, duk ambil nyawa orang, duk tulis amalan orang, jaga hujan, jaga air, jaga hutan, jaga pokok, jaga itu. Malaikat ada tugas. Malaikat yang tak ada tugas duk langit sana, kau jangan turun kecaukan, habis tak ada kerja apa-apa dia buat. Allah dan malaikat dia kena, kamu tak ada kerja, sujud sembah aku. Malaikat apa sujud? Malaikat akan sujud sembah Allah beribu-ribu tahun. Dia tekan angkat kepala dia, sehingga Allah kata malaikat, angkatlah kepala, baru dia angkat. Kalau tidak, dia akan sujud beribu-ribu tahun. Itu malaikat yang tak ada kerja lagi. Maka di kalangan malaikat inilah, kata Allah, ayat 26 surah An-Najm, berapa ramai para malaikat di langit yang tidak ada seorang pun yang boleh memberi syafaat besok, melainkan di kalangan malaikat yang Allah izinkan untuk beri syafaat. Satu. Maknanya besok malaikat boleh bersyafaat kepada kita, boleh bantu kita, bertolong kita. Lebih-lebih lagi ketika di mahsyar, ketika saat yang paling kritikal. Allahu Akbar. Pertama ialah malaikat. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran boleh bersyafaat besok. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, qala Rasul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah
syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, bacalah Quran, rajin-rajinlah baca Quran, selalulah baca Quran, kerana besok hari kiamat besok dia akan datang pada kita memberi syafaat. Tu Nabi sebut tu, Quran memberi syafaat. Walaupun ada ulama-ulama dalam syarah hadis ini, dia kata Quran bukan jadi akhirat sana, masuk kubur pun Quran boleh memberi syafaat. Sebab bila termasuk kubur tu dah akhirat lah bagi seseorang. Bila seorang mati meninggal dunia, dia masuk dalam kubur, bagi dia dia sudah masuk ke alam akhirat. Berpadukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, al-qabr awwal manazil min manazilil akhirah. Yang bermaksud kubur itu, kata Nabi, tempat turun yang pertama dalam rangka menuju ke alam akhirat. Masuk kubur akhirat itu. Bila masuk kubur, Syekh Ibn Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh ada menyebut orang yang masuk kubur ini, tuan-tuan, ada dua jenis. Yang pertama, ada orang masuk kubur, dia boleh menjawab soalan mungkin nangkir. Selesai jawab semua soalan, dia tergolong dalam roh yang dinamakan roh mun'amah. Hidup dalam suasana mendapat nikmat. Allahu Akbar. Yang kedua, roh yang tak dapat jawab soalan mungkin nangkir, lalu mereka diseksa, diazab. Sampai bila? Sampai dia boleh jawab soalan mungkin nangkir, atau kalau tak boleh jawab, dia akan diseksa sampai hari kiamat. Maka roh dia namakan roh mu'azzabah. Dua lah. Yang pertama boleh jawab soalan mungkin nangkir, pasal boleh jawab, bekalan dia banyak, pahala dia banyak, amal ibadat dia banyak. Macam tuan-tuan ni lepas ayat semua ni, insyaAllah lah tuan-tuan ni besok tuan-tuan masuk kubur, tuan-tuan boleh jawab soalan mungkin nangkir. Amin. Alah nama no. Tuan-tuan insyaAllah boleh jawab soalan mungkin nangkir. Ya. Yeah. Bagi orang boleh jawab soalan mungkin nangkir, di akhir sekali mungkin nangkir akan berkata kepadanya, berpandukan satu hadis yang panjang yang pernah saya jumpa. Satu hadis 5 muka surat. Bukan 5 baris, 5 muka surat. Hadis. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini sama ada dalam kitab Ruh yang ditulis Ibn Qayyim, ataupun satu lagi tuan boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis Syekh Abu Lais As-Samarqand. Dalam dua kitab ini ada hadis panjang ni, 5 muka surat. Bermula daripada innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun bi rujuk ma'ahu. Allahu akbar. Nah, habis lima buku surat, habis masa, tak payahlah. Yang penting dalam hadis ini ada Nabi sebut, siapa yang boleh menjawab semua soalan mungkar nakir sebelum dia pergi meninggalkan kita, mungkar nakir akan berkata, apa kata dia? Nam namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Allahu akbar. Dia banyak orang boleh jawab semua soalan mungkar nakir, mungkar nakir kata apa? Nam namatil arus, tidurlah anda seperti mana tidurnya pengantin. Tuan-tuan, pengantin tidur macam mana? Pengantin tidur macam mana? Saya pernah tanya seorang pakcik umur 75 tahun, tanya dia, pakcik dah kahwin belum? Dia terdah Ustaz, dah cucu dah Ustaz dia. Tentu dulu pakcik pernah jadi pengantin. Ya dulu-dulu pernah lah. Tanya dia macam mana pengantin tidur. Dia tu Ustaz tak ingat, Ustaz lama lah. Tiba-tiba terpandang seorang anak muda baru seminggu kahwin, jari merah lagi inai. Tanya dia, bila saudara kahwin? Minggu lepas. Baru seminggu kahwin, datang dengan ceramah. Tanya dia, macam mana pengantin tidur? Dia jawab, Ustaz, pengantin tak tidur.
Tanya yang tua dia cakap tak ingat, tanya yang muda cakap pengantin tak tidur. Betul pengantin tak tidur ni. Ini hadis simbolik, hadis majaz. Maksud dia tidur pengantin ni, pengantin dia masuk bilik tidur, dia tidur ke tak tidur itu urusan dia. Tapi kita sebagai pak mak, paknya, maknya, pak mentua, mak mentuanya, berani tak lepas 2 jam dia masuk bilik dia ketuk pintu, berani? Berani? Pernah buat? Itu makna tidur pengantin. Tidur orang tak ganggu, orang tak kacau, orang tak usik. Biarlah pernah buat-buatlah. Sampai besok pagi, pukul 10 pagi tak bangkuk-bangkuk, 2-2 KO. Siapa mana ketuk pintu bilik dia? Betul tak? Itu makna tidur pengantin. Dia belum mengaku. Itu makna tidur. Tidur pengantin. Dah dapat jawab soalan muka nakir. Relax. Buat apa lagi dah? Bila muka nakir dah pergi, terasa sunyi. Air sunyinya. Dia semua seorang. Ketika itulah Quran datang. Quran akan datang mendendangkan dengan lagu-lagunya. Dia pun terkejut. Eh, siapa kau? Kau tak kenal aku. Mana kenal kau? Kau siapa? Akulah Quran yang kau baca dulu tu. Dia datang mendendang hibur kita. Itu yang Nabi sebut tu. Qala Rasul, man arada mu'nisan fal Quranu yakfi. Siapa yang memerlukan satu benda sebagai penghibur untuk menghiburkan dia? Quranlah sebagai penghibur. Baca Quran. Besok akan hibur dia dalam kubur nanti. Itu dah kalah syafaat. Itu syafaat tu. Taklah sunyi sangat kita dalam kubur. Ada penghibur kita. Tu. Mana Quran sebagai penghibur. Dua. Yang tiga apa lagi? Apa lagi boleh bagi syafaat? Di antaranya kata Nabi, Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Nabi sebut dengan sabdanya, qala Rasul, suratun laha talasuna ayat tushaffi' li sahibiha yawmal qiyamah. Nabi kata ada satu surah dalam Quran yang bilangan ayatnya 30. Nabi tak sebut surah apa. Nabi kata ada satu surah ayatnya 30. Cuba cek dia surah mana. Surah Al-Mulk. Itu yang kita baca, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata seterusnya. Itu surah Al-Mulk. Siapa yang rajin baca surah Al-Mulk, besok akan boleh syafaat. Surah Al-Mulk. Allah. Lagi siapa lagi boleh syafaat? Ulama-ulama dalam tafsirkan ayat ataupun ayat kursi. Kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi. Dan ayat kursi yang Allah sebut, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Apa makna? Apa makna? Oh, makna tak tahu Ustaz. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Dalam ayat kursi yang kita baca dulu tu, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa lagi orang yang boleh memberi syafaat isinya melainkan dengan izinnya. Orang-orang yang Allah izinkan, dia boleh beri syafaat. Siapa orang itu? Ulama-ulama tafsir menyebut, di antaranya pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Allah bagi dia syafaat, nak tolong saudara dia ke, kawan dia ke, kenalan dia ke. Satu. Yang kedua, guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Allahu Akbar. Hari ini tuan-tuan nak cari guru yang mursyid. Aduh, ya Allah. Saya bukan guru, saya bukan tuan guru. Batu kalau tuan-tuan telefon saya ni, tuan guru Sadin, zaman saya bukan tuan guru, saya Ustaz Sadin, dia kata. Tuan-tuan panggil saya tuan guru. Saya tak layak dapat kata tuan guru. Lebih baik cari guru yang mursyid. Allahu Akbar. Sampai ke peringkat guru yang mursyid, Allah beri syafaat anak murid dia. Berapa amat? Itulah kepada Allah SWT. Dah pernah ada dua. Yang ketiga siapa lagi? Ialah suami. Kalau dia layak syafaat isteri dia tahan anak-anak dia, Allah bagi dia kuasa. Okay, aku bagi kau syafaat bini kau. Kau tolong bini kau, bantu bini kau. Anak-anak, Allah beri dia syafaat ayah mak ayah dia. Kalau dia berhak dapat syafaat. Mari ini disebut
golongan-golongan yang akan membantu orang lain, boleh bantu orang lain pada hari kiamat nanti. Itulah di antara apa yang disebut dalam kitab-kitab yang kita jumpa. Dan mungkin banyak lagi kita tak tahu, Allah alam. Itu nama dia syafa'atul sughra. Habis. Dan lepas itu ialah syafa'atul kubra atau syafa'atul uzma. Nabi saja. Apa Nabi boleh buat kita besok? Apa Nabi boleh tolong kita besok? Baik, bila sebut apa yang Nabi boleh tolong kita, dah kena flashback balik. Nak ambil cerita daripada awal balik. Baik, tuan-tuan. Besok, bila kita dibawa ke mahsyar besok, bila berlaku kiamat, ditiup sangkakala yang kedua, manusia dihidupkan semula. Allah sebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Bila ditiup sangkakala buat kali yang kedua, kata Allah, sekonyong-konyong manusia dihidupkan. Semua manusia hidup masing-masing pandang memandang antara satu sama lain. Kau pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, aku pandang kau. Lepas itu Allah berkata dibawa ke mahsyar. Dibawa ke mahsyar. Banyak hadis-hadis Nabi menyebut innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah ala ardin baydha'in afra'in naqi laisa fiha 'alam li ahad. Itu hadis yang Nabi sebut. Kamu besok akan dibawa ke mahsyar. Akan dihimpun di mahsyar. Yang mana mahsyar itu, kata Nabi, ardin baydha', sebidang tanah yang putih. Allah ciptakan khas untuk menempatkan seluruh manusia. Di mana? Wallahu'alam. Sekarang belum ada kata ulama. Bila berlaku kiamat, bawa Allah buat. Di mana mahsyar ini sebidang tanah yang putih, tetapi dia jadi kemerah-merahan. Baru buat, baru cipta, dah jadi merah sebab bahan neraka dah sampai rentuk. Tu mahsyar. Dan kita nak pergi berdiri situ. Kita nak pergi situ. Tanah yang putih dah jadi kemerah-merahan, kata Nabi. Kenapa? Di bahang api neraka. Kita dikumpulkan di situ. Itu dia katakan mahsyar. Ditambah pula dengan kata seorang ustaz kata, matahari di atas kepala. Mana ada matahari lagi dah? Itu simbolik. Matahari dah hancur lah. Kita baca Al-Quran dalam surah Asy-Syams. Pada awal surah Asy-Syams Allah sebut, awal bila syaitan al-jim, iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat wa iza al-biharu fujirat. Apabila tu matahari tu hancur berkecai, bintang-bintang bertaburan, bulan pun hancur, semua dah hancur, itu kiamat. Habis mana ada matahari lagi? Habis yang orang kata tu tak di masa besok matahari dekat atas kepala, itu simbolik. Nak cerita kepada kita, hari ini matahari tinggi dah. Tinggi dah. Tengah hari panas dah. Itu tinggi kalau dekat atas kepala. Itu simboliknya. Di maksyat mana ada matahari? Maksyat gelap gulita. Gelap pekat. Dibawa ke maksyat ada gelap gulita. Sebelum Allah memulakan kira bicara, dah selesai semua sampai ke maksyat. Dah semua sampai ke maksyat. Barulah bumi maksyat diterang benderang. Sila rujuk ayat 69 surah Az-Zumar. Ayat 69 surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin ila akhir ayat. Ayat 69 surah Az-Zumar yang bermaksud sekonyong-konyong bumi mahsyar yang gelap gulita diterang benderangkan dengan cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 69 surah Az-Zumar. Baru terang. Sebelum itu gelap, mana ada matahari? Cuma nak cerita panas tu di mahsyar tu. Kita pergi berimpun di situ. Dan bila kita dibawa pergi ke mahsyar, ana sebelum cerita kasih cepat Nabi ni. Apa yang saya faham bila kita baca tu tuan, surah Rajab ayat 7 surah Al-Waqiah. Ayat 7 surah Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan salasah
Besok di mahsyar besok nombor tiga kumpulan kata Allah. Rupanya orang yang pergi mahsyar tu dia ada kumpulan, ada grup, Allah grouping kan. Ada grup A, grup B, grup C. Tu orang yang pergi mahsyar besok. Siapa yang tahu dia grup A, dia akan masuk grup A. Orang yang grup B, dia akan masuk grup B. Dia tahu dia grup B. Ah, saya masuk B. You are IC, I masuk C. Dia tahu dia C. Jadi di mahsyar nanti ada tiga grup, A, B, C. A, B saya kata lah. Allah tak kata A, B, C. Allah kata tiga grup, tiga kumpulan. Siapa dia kumpulan A? Kumpulan A siapa dia? Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama az-zumar. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza ila akhir ayat. Dibawa orang-orang yang kafir. Apa A tu orang kafir? Banyak ramai berpuak-puak bodong-bodong. Orang kafir ni dibawa ke neraka. Berpuak-puak berduyun-duyun. Macam mana cara mereka dibawa ke neraka? Pertama, ayat 4 surah Insan Allah sebut dalam firman, sila rujuk. Tu yang Tok Imam nak baca pagi jemaah. Ayat 4 surah Insan. Surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kami sediakan untuk orang-orang kafir yang nak dibawa ke neraka ni rantai-rantai besi untuk melilit dan mengikat badan-badan mereka. Dan kami sedia untuk mereka belenggu untuk mengikat tangan ke bahu mereka. Tu orang kafir. Yang dibawa ke neraka tu disediakan rantai besi. Dililit dengan rantai besi. Allahuakbar tuan-tuan. Nak dihumbalan neraka tu, lilit besi tu. Bila badan dililit besi, humat masuk dalam api yang menyala, macam mana? Tak usah fikir besi lah tuan-tuan. Kita dunia hari ni lah, kalau ikat tangan dan tali rupiah, ambil tali rupiah, ikat tangan, ikat kaki, campak lombong. Macam mana? Allah. Ini ikat besi, tak masuk neraka. Itu yang Allah sebut tu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kami sediakan untuk orang kafir yang nak dibawa ke neraka tadi ialah rantai-rantai besi untuk mengikat seluruh badan mereka dan belenggu untuk mengikat tangan ke bahu mereka dan juga api neraka. Habis? Kalau dah diikat dengan rantai nak jalan macam mana? Maka Nabi sebut pula dengan sabda yang qala Rasul yukta li jahannam yawma idzin laha sab'un alf zimam ma'a kulli zimam yajurunaha sab'un alf malak. Kata Rasulullah, oleh kerana mereka dah diikat dengan rantai besi, mereka tak boleh jalan, maka mereka akan ditarik dengan 70,000 tali, dan setiap satu tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Ditarik mereka ke neraka. Habis tarik mereka ke neraka. Hatta idza ja'u wa satiba mereka dah dapat neraka. Futihat abwa-abwa, pintu neraka pun dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah mereka penjaga neraka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum. Apakah tidak terdatang kepada kamu wakil-wakil kami, utusan kami yang memberitahu kamu tentang keadaan hari ini, ada tak? Qalu bala, mereka jawab ada. Tak ada, tak terima, kami tak percaya. Okey, kalau gitu, pada kulu abu jahannam, sila masuk. Masuk, habis, selesai. Itu kumpulan A. Yang kumpulan B ialah Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 73. Itu kumpulan B. Siapa dia? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibawa orang-orang bertakwa kepada Tuhan mereka. Dibawa ke mana? Dibawa ke syurga. Terus ke syurga. Tak payah pergi mahkamah. Orang bertanya, no need for checking. Dua habis borai. Tak payah. Bawa terus ke syurga. Cara mana dibawa? Tak disebut.
Quran tak sebut, hadis pun tak sebut. Cuma Allah kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati subara. Dibawa orang-orang bertakwa, yang bertakwa yang patuh perintah Allah. Apa yang suruh buat semua dia buat. Allah larang semua dia tak buat. Ini orang ini dibawa ke syurga, tak apa perlu pergi makam. Hatta iza ja'uha, setiba mereka di hadapan syurga, wa futihat abwaab, pintu syurga siap terbuka menunggu kedatangan mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini Allah sebut dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 69. Sila tengok. Ayat 69 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69 yang bermaksud barang siapa taat perintah Allah dan taat perintah Rasul, maka orang-orang ini kata Allah akan dianugerahkan nikmat. Apa dia? Seperti mana yang Allah anugerahkan nikmat kepada ini, kepada orang-orang yang dibawa syurga tanpa hisab. Siapa dia? Para nabi. Di belakang nabi siapa dia? Siddiqin. Siapa dia Siddiqin? Yang kita kenal semua ni. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar itu bertitle Siddiq. Bila nabi turun daripada Isra Mi'raj, nabi cerita pada Abu Bakar. Sebab nabi habis cerita saja, tak tanya lagi dah. Sadaqta ya Rasulullah. Yang benar kau ya Rasulullah. Terus nabi kata, Abu Bakar, anta as-Siddiq. Seolah nabi beritahu kita dalam kalau manusia ada yang bertitle Siddiq. Siddiq ini satu title yang kurang sikit dari nabi. Tu Siddiq. Kalau kita top up marka sikit lagi, nabi lah dia. Tak ubahkan bukan nabi. Tapi dia Siddiq. Amai. Entah dalam ni pun ada mana tahu. Entah ada dalam ni mana dia tahu. Tapi dia termasuk orang yang Siddiqin. Belakang Siddiqin siapa dia? Syuhada. Orang mati syahid. Belakang syuhada siapa dia? Salihin mungkin tuan-tuan. Ini dia. Siapa taat perintah Allah, taat dan Rasul, Allah akan anugerahkan mereka sama tu orang ini. Itu orang-orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Okey. B, bawa masuk syurga tanpa hisap. C, ialah kumpulannya stay, tunggu di mata sebab ada kis untuk dibicara. Jadi agak kita besok kumpulan mana? Tak lah. Besok kita kumpulan mana? Asal-asal C lah kau. Ya. Kalau tuan-tuan masuk B boleh, tak ada masalah. Pilihlah sini nak mana. Habis ya. Itu tiga kumpulan. Baik. Kumpulan B tadi dibawa pergi ke syurga. Allah kebal tuan-tuan. Sampai di syurga wa futihat abwaabuha. Pintu dah siap terbuka. Depan sekali ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu depan sekali. Dibawa panji-panji golongan para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat nabi kita tuan-tuan. Ya. Dan sampai di syurga, nabi akan ketuk pintu syurga. Allahu akbar. Berpadukan hadis qala Rasul, ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babil jannah. Yang bermaksud kata nabi di akhirat besok, aku merupakan seorang nabi yang paling ramai umat. Tu nabi kata dia ramai umat. Ya betul lah. Ni umat Nabi Muhammad berapa orang? Nak banding dengan nabi yang paling sikit umat dia Nabi Nuh. Walaupun dia paling lama hidup di dunia, paling lama berdakwah 950 tahun. Tapi umat-umat dia sekarang apa yang ikut dia naik dalam tongkang dia tu hanya tak sampai 40 orang. Tu umat Nabi Nuh. Tapi umat Nabi Muhammad, ya Allah. Banyak nabi sebutlah hadis. Banyak nama nabi sebut. Tana kahu tana salu fa inni ubahi bikumul umama yaumul qiyamah.
berkahwinlah kamu, beranak pinaklah kamu. Kan besok aku merasa bangga kerana ramai umat-umat aku. Nabi suruh kita berkahwin beranak pinak. Lepas tu orang kahwin anak-anak, salah, haram hukumnya. Sebab saya pujilah orang Jawa ni. Tapi di sini tak ada Jawa lah. Tuan-tuan pergi belah-belah Selangor tu, belah-belah murid, belah-belah Banting, belah sana tu orang Jawa. Bila jumpa wak Jawa, wak kabare. Warah. Berapa orang anak wak? Tak ramai. Berapa? 18 saja. Tu wak Jawa. Bagus. Oh. Tanyalah wak Jawa, berapa anak? Tak ramai. Berapa wak? 18 saja. Kita orang Melayu ni, berapa anak? Dah ramai dah. Berapa? 4 dah. Habis ya? Baik, kalau begitu Nabi ketuk pintu syurga. Wa ana awwalu man yaqra'u min jada. Aku orang pertama diberi peluang untuk mengetuk pintu syurga. Tuan-tuan yang pergi ramai. Nabi-nabi saja berapa ramai? Nabi saja berapa ramai? Siapa boleh jawab berapa ramai Nabi? Apa kata? Tak dengar apa? 2,000? 124,000. Sikit. Tentu buka lah kitab Matla' Al-Badrai. Buka kitab Matla' Al-Badrai. Kitab fiqah yang kecil. Fiqah Melayu yang kecil. Dalam kitab fiqah tu, sebelum bab taharah tu ada disebut bilangan Nabi berapa? Bilangan Nabi 1 sakti, 2,400,000. Bukan 120,000. Saya ulang lagi sekali. Dalam kitab Matla' Al-Badrain ada menyebut bilangan Nabi 1 sakti, 2,400,000. Berapa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Mana ada sakti-sakti ini? Hari ni mana orang pakai sakti laksa-laksa, orang pakai laksa. Yang 400,000 dia tahulah. Atas 1,000 berapa? Atas 1,000 berapa? Daripada 10,000. Atas 1,000? Juta. Atas berjuta? Bilion. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kalau nak guna dengan bahasa baru hari ni, bilangan Nabi 1 bilion, 2,400,000. Baru senyap. Itu ber 1 bilion. Kalau 2.6 bilion. Ada contoh dia. Itu bilangan Nabi. Belakang Nabi Siddiqin berapa ramai? Syuhada berapa ramai? Salihin berapa ramai? Okey, masuk syurga. Bila Nabi ketuk pintu syurga, berkatalah kepada mereka penjaga syurga. Allah sebut dalam firman-Nya seperti mana surah Az-Zumar ayat 73. Apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahteralah tuan-tuan semua. Berbahagialah tuan-tuan. Sila masuk. Malaikat bersila masuk. Masuk. Nabi-nabi masuk. Siddiqin masuk. Syuhada masuk, solehin masuk, Nabi seorang tak masuk. Kalau Nabi masuk bersama orang masuk, di manakah syafaat dia? Mana syafaat dia? Sebab itulah kata ulama, Nabi tak masuk. Sampai habis semua orang masuk, dia seorang tak masuk. Sampai malaikat paksa dia masuk, dia tak nak masuk. Akhirnya dia minta, ya Rabbul Jalil, aku nak minta satu. Apa dia? Sebab sana besok apa dia minta semua Allah tunaikan. Apa yang minta Muhammad? Tolong hantar saya balik ke Mekah. Hantar saya balik ke Mekah. Bukan buat apa? Saya nak syafaatkan umat-umat saya. Oh, tu tuan-tuan Nabi kita. Kalau saya masuk dulu. Lantak orang lain. Tugas aku dah habis dah. Tapi kerana sayang Nabi pada kita. Ini cakap. Nabi seorang Nabi yang sayang umat dia. Masa dia hidup dulu, pernah diriwayatkan. Satu hari datang Jibril, beritahu, ya Muhammad, aku nak beritahu kepada kau. Apa dia? Allah beritahu aku nak beritahu kau.
Allah kata akan terdapat sebilangan umat-umat kau ya Muhammad akan masuk neraka. Bila malaikat sebut umat Muhammad akan masuk neraka, seminggu Nabi tak boleh tidur. Seminggu Nabi tak lalu makan. Rupanya ada juga umat aku masuk neraka. La ilaha illallah. Akhirnya semua umat aku masuk syurga. Tuan-tuan, tu Nabi. Allahu Akbar. Dia tak apalah. Jadi bila dia minta, okey. Malaikat bawa dia hantar balik ke mahsyar. Maka Muhammad apa dihantar balik ke mahsyar. Untuk apa? Untuk syafaat umat-umat. Apa dia buat? Pertama sekali bila dia balik ke mahsyar, dia tengok-tengok, lah. Ramai lagi umat aku rupanya. Ingat pun dah habis. Dah ikut aku termasuk tadi semua dah. Rupanya ramai dia tengok-tengok, lah. Orang tambah medan pun ramai juga tu. Habis dia minta, ya Allah, ni ramai umat aku ni, kasihanilah mereka, boleh tak bawa mereka masuk syurga tanpa hisab. Nabi minta itu syafaat tu. Bila Nabi minta, Allah, okey Muhammad, bila kau minta aku tunaikan, tapi tak semua, aku pilih 70 ribu saja. Itu yang Nabi sebut. Nabi sebut hadis qala rasul utitu 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wujuhuhum kalqamar fi lailatul badr. Allahu akbar. Ya. Dikurniakan kepada aku, Allah terima permintaan aku, Allah pilih hai umat aku 70 ribu dibawa masuk syurga tanpa hisab, dan wajah-wajah mereka berseri-seri seperti mana pada malam bulan purnama. Allahu akbar. Bawa 70 orang masuk. Bawa, ish, nah, ramai lagi. Orang taman medan pun ramai dulu. Termasuk cerita pun tak tahu lah tu. Nabi minta lagi, ya Allah, kalau pun kau tak nak bawa mereka masuk syurga, aku nak minta satu. Apa dia? Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Allahu akbar. Tuan-tuan, dia mahsyar tuan-tuan. Kita duduk beribu-ribu tahun, tak makan, tak minum, dan berdiri saja. Allahu akbar. Saya tak boleh bayang kalau dia mahsyar macam mana. Tadi cakap saya panas. Tanah berjadi kemerah-merahan. Kita pergi berdiri situ. Dan orang yang duduk di mahsyar pun kalau duduk tuan, berdiri. Kursi pun tak ada. Dalam masjid boleh duduk di kursi. Di sana mana ada kursi? Allah sebut dalam firman yang awal dari syaitan rajim, yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri semata-mata untuk menunggu giliran dibicarakan. Berdiri aja, duduk tak boleh. Boleh berdiri 1,000 tahun, boleh berdiri 10,000 tahun. Kena exercise lah, kena belajar lah. Ya. Baik, yang penting bila Nabi minta saja, okey Muhammad, kau minta aku tunai. Tapi aku tak tunai semua. Aku pilih 7 jenis umat kau aku selamat. Aku pilih 7 jenis ya. Aku tak pilih semua. Itu yang Nabi sebut. Qala Rasul, sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla ila zillu. Allah yang terima permintaan aku, Allah tunaikan 7 jenis manusia. Allah pilih dekat umat ini untuk Allah selamatkan mereka. Orang sakit dia tak sakit, orang lapar dia tak lapar. Allah naungkan mereka pada hari tidak ada bayang-bayang melainkan bayang-bayang Allah. Ini yang dinamakan VIP akhirat. Oh hebat tuan, hebat. Umat Muhammad saja, umat Adam tak ada. Siapa mereka? Allah SWT. Macam kita dunia lah tuan-tuannya. Cuba kita tengok orang dunia hari ini. Kalau orang di VIP dia nak keluar negeri, dia pergi airport, dia duduk di airport dah. Tuan, orang VIP dia nak keluar negeri, dia pergi di airport, nanti duduk di airport. Dia duduk dalam golden lounge. Dia tak duduk luar macam kita ni. Nung dalam golden lounge. Apa dia buat dalam tu? Oh, aircon sejuk, nak macam sok khabar, nak makan, nak minum, nak dilayan, nak apa. Tu golden lounge. Siapa dah di mahsyar? Tapi hanya 7 jenis saja. 7 golongan siapa dia? Yang pertama kata Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Allah pilih Muhammad ni pemimpin yang adil.
daripada sekecil-kecil pemimpin dalam sebuah keluarga, suami, kalau dia ada bini 2, 3, 4, minta maaf lah, kenal-kenal macam mana. Siapa yang ada bini 2, 3, 4, adil tak? Adil. Kalau bini 4 ada, adil tak? Asal-asal payah sikit. Akan payah tak boleh. Mula adil, selamat. Lepas tu orang tanya saya pula, kata Ustaz, kalau ada pemimpin yang adil, suami contohnya, dia ada 3 bini 4, dia adil, tapi tak sembahyang. Saya kata itu soal lain. Hadina ceritakan di mahsyar dia selamat. Tak sembahyang, dalam kubur dia kena. Masuk-masuk kubur, man rabuka? Ha? I don't know what ka? Aku dah nanya lah. Dia mimpi ke tak mimpi, itu soal lain. Tapi kalau dia adil, di mahsyar dia selamat. Satu. Imamun adil, pemimpin yang adil. Lepas sekecil-kecil memimpin, memimpin masyarakat, memimpin negeri, memimpin negara, dia tak pilih kasih, dia tak penting koroni, dia adil, selamat insyaAllah. Satu. Yang kedua, kata Nabi, Allah pilih di kalangan umat-umat dia, iaitu warajulun waqalbuhu mu'allakun bil masajid. Walaupun disebut orang lelaki, tapi sebenarnya ulama kata samalah lelaki perempuan. Orang-orang yang jiwa dia, hati dia terpikat dengan masjid. Allahu akbar, tuan-tuan. Pagi-pagi, subuh-subuh orang mendengkur tidur, dia dah ke masjid. Tengah hari panas-panas orang rehat di rumah dia di masjid. Petang-petang di masjid, malam-malam di masjid. Ada kuliah di masjid, tak kira besok kerja soal lain. Okey tuan-tuan. Dia. Dia kira masjid aja. Itu yang kedua. Warajulun waqalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hati dia, jiwa dia terpikat dengan masjid. Mungkin. InsyaAllah tuan-tuan. Masuk BMP esok. Selamat. Yang ketiga. Yang ketiga payah sikit lah. Nabi sebut dengan sabdanya. Wasyabun nasha'fi ibadatillah. Remaja yang beribadat. Remaja yang beribadat. Mana cara majlis ibadat tuan-tuan? Macam malam ni tengok. Mana ada remaja? Saya perhati tengok. Yang ada kebanyakan semua remaja lanjut usia semua. Mana yang muda-muda di mana? Inilah. Nak cari remaja yang beribadat. Mungkin tuan-tuan masa remaja dulu beribadat sampai ketua. Termasuk lah. Tapi mana ada. Kebanyakan dah pencin baru nak ibadat. Macam remaja yang tiga, remaja yang beribadat sampai ketua tiga. Yang keempat, warajulun iza zakarallaha khalian fafadat aina. Orang-orang yang bila sebut nama Allah, ingat Allah, dia menangis. Itu yang disebut dengan tangisan iman. Orang menangis kerana Allah, sebut Allah, dia menangis. Mungkin ingat dosa pahala masa muda-muda dulu, dia menangis. Ingat syurga neraka, boleh masuk syurga kah aku ini atau ke neraka kah aku, dia menangis. Itu maknanya tangisan iman. Empat. Kalau ada. Ada ke? Tapi kalau menangis kalau lain, tak jadi. Kalau isteri-isteri menangis kalau suami dia meninggal dunia, itu tak pakai. Sebab biasanya isteri-isteri ni bisa tanya, kalau suami meninggal, isteri-isteri menangis. Tapi kalau isteri meninggal, suami menangis tak? Eh? Menangis? Berlakon dia tu. Mana ada isteri meninggal, kau menangis pada olok-olok je. Dalam hati kata, alhamdulillah. Empat. Dia menangis kerana Allah, tangisan iman. Yang kelima, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa taraqa fi. Dua orang, laki sama laki atau perempuan sama perempuan yang berkasih sayang kerana Allah. Dia sayang saudara dia kerana Allah. Dia tolong saudara dia kerana Allah. Tak kira laki, tak kira perempuan. Allahu akbar. Kalau dia sayang saudara dia kerana Allah, ini termasuk besok. Tapi hari ini bila sebut sayang, tuan-tuan bahaya sikit lah. Kalau lelaki sayang, lelaki bahaya. Kalau perempuan sayang perempuan, bahaya juga. Tapi dia sayang kerana Allah. Tuan-tuan tarikh lah sebenarnya makna dia. Itu yang kelima. Yang keenam, sebenarnya lagi. Allah pilih dia umat Muhammad siapa dia. Allah selamatkan. Iaitu
warajulun idza tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang-orang bila dia sedekah, dia derma, dia rahsiakan sehingga tangan kiri tak tahu tangan kanan ulur apa. Allahu akbar. Tuan. Ada ke ni? Ada. Oh, bila dia sedekah, dia tak cerita. Dia tak cerita pada orang. Dia mari masjid dan bagi 1,000 masjid sedekah jariah, dia patut tabur senyap aja. Tak cerita pada orang. Ini kadang-kadang hari ni bila nak sedekah, nak derma, nak tolong, nak bagi tak banyak pun, 2,000, 3,000 saja. Tapi dia buat cek dia besar pintu masjid tu. 3 orang usung. Hari nak serah panggil semua TV mari. Mana ada pahala, tak pahala pun tak ada. Jangan selamat di masyarakat nanti. Lepas tu saya kata, amalan buat cek besar berhentilah, cukuplah. Kita buat cek besar tunjuk ke siapa? Tak tunjuk ke siapa? Kalau tuan-tuan datang ke masjid, nak bagi ke masjid duit 1,000 bagi jariah, tuan-tuan masuk tabur dalam gelap-gelap, Tok Imam tak tahu, Tok Bilal tak tahu, seorang tak tahu. Allah tahu dah. Habis. Nak cerita orang buat apa? Itulah yang keenam. Kalau nak selamat besok, bila sedekah, derma dan rahsiakanlah. Tak usah heboh-heboh, tak usah beritahu pada orang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, akhir sekali, Nabi kata, kan pilih umat kepada dia, warujulun idza da'atuhum ra'atun zati mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Orang lelaki bila diajak seorang perempuan yang cantik, yang lawa, yang berkedudukan, ajak dia buat maksiat, ajak dia masuk bilik hotel, dia jawab, puan, minta maaf, saya tak nak sebab saya takut Allah. Sama orang puan. Kalau datang seorang lelaki yang tampan, yang segak, bergaya, ajak dia buat maksiat, dia pun jawab, minta maaf cik, minta maaf saudara, minta maaf tuan, saya tak nak sebab saya takut, takut Allah selamat. Tapi yang masalah ni, yang tak selamatnya, yang datang tu bukan tahu mana pun, bawa Honda Capcay je, ajak nak ikut, ikut, nah, bila ikut kenalah. Ada berlaku dah, tu yang jadi masalah tu, kena rokok tu. Satu lawan lima, lima lelaki rogoh seorang pengadis, ada berlaku dah. Puncanya yang kau pergi ikut dia ni buat apa? Itulah. Kalau lain kali kalau ajak cakap, minta maaf saudara, saya takut Allah. Tu tujuh jenis umat Muhammad yang Allah pilih untuk selamatkan dia dengan maksyar. Itu dikatakan yang kedua, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, Nabi minta lagi. Minta apa? Ya Allah, boleh kena ada umat-umat aku yang dah masuk syurga, yang masuk sama aku tadi pun ada, boleh tak upgradekan mereka? Upgradekan. Upgradekan. Upgrade macam mana? Syurga ada tujuh tingkat, tuan. Syurga ada tujuh pintu. Ataupun dia punya tujuh jenis syurga. Yang paling top sekali, Jannatul Firdaus. Walaupun dalam Quran, empat disebut jannah, dua disebut dar, satu tak sebut apa-apa. Syurga ada tujuh. Yang paling tinggi sekali, nama dia Jannatul Firdaus. Itu yang Allah sebut di akhir surah Al-Kahfi itu. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum Jannatul Firdaus. Itu surah. Itu Allah sebut dalam firman ini. Pertama, Jannatul Firdaus. Yang kedua, Jannatul Ma'wa. Allah sebut dalam surah An-Najm masa Nabi Isra Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa. Itu dua. Yang tiga, jannatul na'im. Sebut jannah. Yang tiga. Yang keempat, jannatul adnin. Jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul adnin. Empat disebut jannah. Dua disebut dar. Darussalam, darul muqamah. Darussalam, darul muqamah. Dan enam lah. Yang ketujuh, al-muqaman amin. Dia tak sebut jannah, tak sebut dar. Dia corok sekali. Tapi corok-corok pun syurga. Kita dapat masuk yang ketujuh, tak apalah. Penting bila masuk syurga. Dan Nabi minta.
Siapa umat dia masuk yang ketujuh, naikkan yang keenam atau yang kelima. Oh, Nabi minta. Allahuakbar tuan-tuan. Siapa yang masuk syurga yang kelima, minta upgradekan yang keempat atau yang ketiga. Siapa masuk yang keenam, upgradekan yang ke. Oh, hebat bila upgrade tuan-tuan, hebat. Saya pun terasa hebat tu. Okey, hebat dalam syurga, hebat dalam kapal terbang. Kita naik kapal terbang pakai ekonomi kelas. Tak pergi ceramah, naik ekonomi kelas. Orang bagi tiket ekonomi kelas. Tengah-tengah duduk rehat dalam kapal terbang, datang stewardess. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kapten minta Ustaz duduk depan. Bapak dah tak payah. Ini kursi saya. Tak, saya kena marah kan? Kata dia. Dia minta Ustaz duduk depan. Rupanya kapten nampak saya dalam airport, dalam kapal terbang. Duduk ekonomi. Bila dia nampak tak tahulah. Kapten minta Ustaz duduk depan. Pada ada seat kosong. Tak payah. Kalau Ustaz kosong depan tu. Kan saya kena marah lah. Ya tak payah pergi juga lah. Pergi duduk depan tuan-tuan. Duduk di bangun naik. Datang pun talam hidangan makan. Makan je. Itu upgrade. Hebat tak? Itu syafaat Nabi. Kalau dunia macam tu. Akhirat agak-agak macam mana? Agak. Bila kita dapat upgrade. Berapa dah? Empat. Yang kelima, Nabi minta lagi. Ya Allah, ini dia bahasa ramai umat-umat aku lagi ni. Boleh tak potong queue? Dulukan hisap umat-umat aku. Nabi minta lagi tu. Allah terima. Okey Muhammad, apa? Aku dulukan umat kau. Malaikat, setat ke bicara. Dulukan umat Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita nak tunggu giliran kita lepas Nabi-Nabi lain, 24 Nabi belum itu. Giliran kita berapa agak-agak? Tapi ada kelebihan umat Muhammad, kelebihan syafaat Nabi. Nabi minta supaya kita didahulukan hisap. Allahuakbar. Umat-umat lain tak ada komplain. Nak komplain tak boleh. Muhammad. Nabi-Nabi lain mana ada masuk syurga dah. Tengok Muhammad seorang dia minta, 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 minta ni. Orang lain tak ada cakap apa. Di dunia tuan-tuan, beratur nak bayar bil api aja. Potong kiu kena penumbuk. Tahu potong kiu bayar bil api aja. Ini potong kiu hisap tu. Ya Allah Akbar. Itu dia katakan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Last sekali, apa dia minta lagi? Ya Rabbul Jalil. Bapak saudara aku dalam neraka, Abu Talib. Boleh tak ringankan azab dia? Dia tak minta keluar neraka, ringankan azab. Maka Nabi minta supaya Allah ringankan azab bapak saudaranya Abu Talib dalam neraka. Allah Akbar. Allah terima. Diringankan azab Abu Talib dalam neraka. Hadis ini menunjukkan yang Abu Talib masuk neraka. Tapi ulama-ulama masih berbahas lagi, masih bertekak lagi. Ada pendapat kata Abu Talib masuk syurga, banyak-banyak tolong Nabi. Hadis-hadis yang menceritakan Abu Talib dalam neraka. Cuma Nabi minta ringankan azab. Itu dia saja. Habis, itu dikatakan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak? Hebat. Baik. Nak dapat syafaat ini ada syaratnya, bukan semua dapat. Ada syarat pula. Apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama sekali kata ulama mestilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali mesti umat lain tak boleh. Umat lain tak boleh. Nabi tak ada tolong umat-umat lain. Nabi hanya boleh bagi syafaat umat-umat dia sahaja. Itu pun bukan umat dia ni, selagi orang itu kekal sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada umat Muhammad yang Nabi tak mengaku umat, dia tak berhak nama syafaat Nabi. Ada di kalangan kita yang Nabi tak mengaku umat, habis. Siapa dia? Itu yang Nabi sebut dalam hadis qala Rasul, "An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Bernikah, berkahwin itu sunnah aku, kata Nabi. Barang siapa tak suka sunnah aku, barang siapa tak mau kahwin, dia bukan umat aku. Allahu akbar. Dia seram dengar tu. Ni tuan-tuan pasal ni dah kahwin belum ni? Dah kahwin belum? Dah kahwin belum? Dah pencin. Oh, kahwin ada pencin juga tu. Tak apalah, maknanya kalau kahwin tak apalah. Jangan tak nak kahwin. Walaupun isteri dah meninggal, suami dah meninggal, dia tak nak kahwin. Tak kira lah.
Bila ada jadual datang nak minang dia, orang nak dia tak nak kahwin, aku tak nak kahwin. Salah. Saya banyak saya tegur orang kita ni. Mentang-mentang dia nak menduduk, Ustaz tak apa-apa, biar saya menduduk dia. Tak boleh, saya kata. Takut Nabi tak hukuman. Melainkan kalau kita ni pergi minang, orang minang tak dapat, minang tak dapat. Semua tolak, itu soal lain. Itu perempuan yang tunggu-tunggu tak datang, tunggu tak datang sampai ke akhir-akhir. Itu lain. Yang salahnya tak nak kahwin. Pasal apa tak nak kahwin? Di kampung saya ada 2-3 orang. Ya. Betul lah, wapujilah. Bagus dia ni, tengok tu. Sanggup hidup membujang seorang-seorang macam tu. Bagus bernama. Nabi tak mengaku, tak apa umat. Jangan cari pasal. Itu satu. Yang kedua, minta maaf tuan, ya. Siapa yang terlibat dengan soal muamalah berjual beli? Siapa yang terlibat dengan jual beli, jangan sekali-kali ada unsur-unsur gharar maupun dirar. Jangan ada unsur-unsur penipuan dalam soal jual beli. Ni siapa yang terlibat berjual beli? Ya, siapa yang terlibat menjual beli ni? Minta maaflah. Ya. Jangan ada unsur-unsur penipuan. Kalau melibatkan sukatan, jangan menipu pada sukatan. Yang melibatkan timbangan, jangan menipu pada timbangan. Pernah berlaku zaman Nabi. Satu hari Nabi masuk pasar. Nabi terpandang seorang lelaki jual buah tamar. Dia lungguk buah tamar atas meja tu macam busut. Yang atas dia letak, dia susun buah lelok buah tamar. Tapi yang bawahnya itu yang dah benyek-benyek. Yang dah berair, yang dah lesot-lesot. Nabi datang dekat dia, Nabi cucuk tukat dia, zat Nabi cucuk. Nabi pun tarik, basah tukat dia. Basah tukat Nabi, apa kerti? Kalau buat tamar tu elok, jangan basah tukat tu. Itu benda menipu, atas elok bawahnya, tak elok. Maka Nabi kata, man ghasya falaysa minni. Barang tu menipu, dalam soal jual beli, dia bukan umat aku. Tuan-tuan. Minta maaf ya, siapa yang terlibat jual beli. Tak kira lah jual apa. Termasuklah unit berniaga di Bazar Ramadan. Kadang-kadang Bazar Ramadan tu, yang kemarin tak habis, hari ni bawa jual lagi. Orang tanya ni, kuih ni bila masak pakcik? Baru tadi masak. Pada kuih tu bila? Kemarin, tipu dah. Tu Nabi tak mampu umat. Sebab tu saya, tuan-tuan minta maaf lah. Saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Pengalaman saya. Pernah satu ketika saya nak beli durian. Saya nak beli durian. Saya pergi ke tempat biasa, tempat orang jumpa durian. Setiba saya di depan penuk tu, lori durian baru sampai. Lori bawa durian baru sampai. Sedang punggah durian. Saya tak apa lah, saya pakai kereta, saya tunggu. Apalah kejap lagi dia turun, saya boleh beli. Tunggu, tengok. Tuan durian tu, bila dia bawa turun durian daripada lori, kerja pertama dia, dia akan tengok setiap biji buah durian. Ambil sebiji, dia tengok, okey, elok, masuk bakul. Ambil sebiji, tengok, ada berlubang. Bila ada lubang, rupanya dia ada sediakan plastersin. Tahu plastersin? Yang, tanah yang budak-budak duk main-main. Plastersin, dicari warna yang sama dalam kulit durian. Bila ada durian berlubang, dia ambil plastersin, dia sek lubang tu. Dia ada sedia satu lidi, penyapu lidi, sek. Habis clear, masuk bakul. Cari lagi, oh ada lubang, ambil plastersin. Saya perhatikan, oh itu kerja dia. Dia itu tak kira durian ni, bukan semua lah. Bukan yang saya nampak tu, kira kot. Bukan ada tak kira durian dalam ni. Rupanya dia tampal lubang tu dengan. Jadi kita nak pergi beli, nak tengok sepedal lalu, mampus jangan nampak lubang tu. Tipu dah. Sepatutnya dia kena pilih orang ni berlubang, masuk bakul ini. Tak berlubang, bakul sana. Berlubang, tuan, yang ni berlubang, bawah sekarang dia. Patut itu cara mereka. Maka orang-orang ini, kalau mereka macam ini. Nabi kata, Qala Rasul tajiris sadduq tahta zillil ansi yawmal qiyamah. Peniaga yang benar, peniaga yang jujur. Besok hari kiamat besok dia akan diletakkan di bawah bayang-bayang arasy Allah. Maka sebab tu pertama sekali mesti umat Muhammad. Jangan kita terkeluar daripada umat Muhammad, syarat pertama.
Syarat yang kedua, kena banyak solawat masa hidup. Kita kena banyak bersolawat. Itu silap setengah-setengah ustaz ni. Dia kata bila kita cinta Nabi, sayang Nabi, kita kena banyak solawat. Saya kata banyak solawat bukan sebagai tanda cinta Nabi, bukan sayang Nabi. Banyak solawat sebagai syarat untuk mendapat syafaat, bukan sebagai tanda sayang Nabi. Ya, ada ustaz cakap tu. Tuan-tuan, bila mana kita sayang Nabi, kita kena banyak solawat. Saya kata, no. Banyak solawat itu syarat untuk mendapat syafaat. Berpandukan hadis. Nabi sebut. Qala Rasul, awlan nasi bisyafaati yawmal qiyamah aktharhum alaiya salatan. Manusia yang paling layak dan berhak mendapat syafaat pada akhirat nanti, orang yang paling banyak berselawat kata diri aku. Tu Nabi kata banyak selawat syarat mendapat syafaat. Dua. Syarat yang ketiga, kita hidup kita sayang Nabi, kita cinta Nabi. Kita kena sayang Nabi kalau dapat syafaat dia. Tanya tuan-tuan semua, sayang Nabi? Tak ada orang jawab tak sayang. Sayang Nabi tak? Takkan jawab tak sayang. Kenapa dia? Apa bukti sayang Nabi? Bukti sayang Nabi? Tanyalah tuan-tuan. Tanya sayang Nabi, sayang bukti? Bukti tak ada rasa. Tapi sayang lah. Nabi sebut dalam hadis, qala Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi sebut dah. Barang siapa mengihya sunnah aku, siapa yang mempraktikkan cara hidup aku, itu bukti dia sayang aku. Dan barang siapa sayang aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Jadi mana tuan-tuan dia sayang Nabi, kita kena praktik sunnah dia. Apa sunnah dia ada pada kita? Apa sunnah dia ikut? Tentu dia jawab tak? Apa, apa sunnah Nabi yang dia ikut? Oh, dia tak ada Ustaz. Apa dia? Kahwin empat dia. Oh, pasal kahwin empat ikut Nabi. Yang lain? Itulah tuan-tuan. Apa yang dia boleh ikut, dia ikutlah dia. Cara pakai, cara makan, cara berjalan, cara berkeluarga, cara bermasyarakat, cara bernegara, ikut dia. Itu cinta kesayang buat kita Nabi, tiga. Itu syarat dia. Dia syaratnya tiga. Syarat yang keempat, apa dia? Dia kita baca lah, kita ada sebut lah. Syarat yang keempat, di antaranya, saya tetap minta maaf dengan tuan, saya tertarik lah. Kalau Nabi sebut satu hadis, kalau orang yang berkunjung ke Madinah, tiba-tiba dia meninggal di Madinah. Orang yang berkunjung ke Madinah, meninggal di Madinah. Dia akan dapat syafaat Nabi. Berpandukan hadis, Nabi sebut dalam sabda kepala Rasul, la yasbiru ahadun li'awaiha fayamut illa kuntru syafi'an yaumul qiyamah. Siapa yang berkunjung ke Madinah dan dia sabar menanggung segala kesusahan, segala kesusahan, masalah di Madinah, kadang-kadang panas, makanan susah, dia sabar sehinggalah dia meninggal dunia, maka tetap aku memberi syafaat dia besok. Apa lah? Yang kelima. Yang kelima ni kita bahas sangat teguh sikit lah ni. Bagi kita tak faham ke Allah Alam lah. Yang kelima, syarat dia apa dia? Nabi sebut dalam tu hadis, qala Rasul, man qala ba'dama sami'an nida', siapa yang dengar seruan azan atau qamat lalu dia baca doa ini. Apa doanya? Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah wassalati alqa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilah wal fadilah wasyarafa wad darajata al'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad wa jabat lahu syafa'ati. Tu Nabi kata tu. Barang siapa membaca selepas azan atau qamat, tu doa tu, panjang tu, maka Nabi kata wajib untuk dia syafaat aku. Tapi yang saya heran hari ini, minta maaf lah, pengalaman saya mana-mana masjid saya pergi, saya perhati juga. Sekarang termasuk imam sendiri, minta maaf lah. Habis azan kita baru nak baca doa, Pak Imam pun, istau yang tadi tu, loroh rasaf, Pak Imam aku doa tak habis lagi ni. Doa panjang.
Buka kitab fiqh, ulama kata apa? Dia tambah lagi. Sebab habis Bilal azan, la ilaha illallah. Apa dia perlu kata? Kita start daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadin alwasilatul fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد. Itu doa dia. Tapi yang saya heran ni semua ni habis azan dah habis. Apa doa orang tuan-tuan baca? Apa doa orang tuan-tuan baca? Menjawab soalan saya ni. Saya perhati tengok semua macam tu habis azan dah. Soalan saya, apa doa kita baca? Termasuk imam. Dan maaf lah. Kadang-kadang saya kuatkan doa saya. Saya bawa Allahumma rabb hadzal imam istawu i'tadilu. Hey, imam pun doa tak habis lagi sekejap. Itulah kita ni kadang-kadang tuan-tuan tak faham ke, tak tahu ke, tak diberitahu ke, tak nak ambil tahu ke. Wallahu a'lam lah. Ya. Itu Nabi kata tu. Mas hadis Bangas baca doa ini wajibat lahu syafaati, wajib dia berhak dapat syafaat aku. Tapi kita tak baca. Habis azan. Ya. Apa boleh baca tak tahu pun. Ya. Kata jawablah sendiri. Ah lepas ni kena tengok macam mana. Baca imam dulu, dia imam dulu. Saya cakap dengan cikgu sekali saya cakap. Ah lepas tu ambil habis khamat. Baru nak start doa imam istawu i'tadilu la ilaha illallah. Lepas tu saya pernah cadangkan di masjid dekat rumah saya tu, berapa kali saya cadangkan bila ada. Kalau ada makmur tak ada baca, awak baca, awak habis hajat, awak baca doa ini. Harap tak baca juga. Baik TV, dalam TV bila habis hajat ada baca doa tak? Ada doa tu, tapi kita kena ikut. Itu syarat yang keempat, kenal apa dapat syafaat Nabi tu, doa azan tu. Ya, jangan main-main jalan-jalan. Nabi kata tu, man qala ba'da ma sami'a da' bangas baca lepas azal faqamat wajibat syafaati, wajib untuk syafaat aku. Dan akhir sekali yang keenam, berhak dapat syafaat Nabi bukan ahli fasik. Dia bukan ahli fasik, bukan orang yang banyak buat maksiat, bukan orang yang tak semayah, bukan orang yang tak puasa, banyak buat mungkar, banyak buat maksiat, maka orang ini tak berhak mendapat syafaat. Jadi itulah gambaran tuan-tuan tentang apa itu syafaat, apa dia syafaat dan syarat-syarat untuk mendapat syafaat. Masa pun cukup 9 lebih sikit, saya janjikan. Maksudnya cukup lah. Saya berhenti di sini, masuk sesi terakhir, itu sesi soal jawab. Kalau ada soalan, kalau rasa nak balik cepat, jangan tanya. Kalau rasa ada soalan nak tahu, boleh tanya. Kalau rasa-rasa nak balik cepat, besok nak bekerja, jangan tanya. Ya, ada soalan? Ya. Ya, alaikumussalam. Okay, saya baca kitab Rahsia Ka'bah. Jadi, Ka'bah ni, bila zaman yang pengasih surga, jadi satu-satu yang tawaf, dia akan tunggu orang yang sama-sama masuk surga. Macam mana? Kabar ini dia Al-Jamal, dia akan berulang masuk ke surga. Jadi siapa yang tawaf, dia akan tawaf sekali. Macam mana Kaabah masuk syurga? Kaabah masuk syurga. Kebukakan di antara tanda-tanda yang kiamat besar akan berlaku, ialah Kaabah diruntuhkan. Mana ada Kaabah lagi dah? Mana ada Kaabah dah masyarakat besok? Salah lah tu, salah. Besok mana ada Kaabah lagi dah? Kaabah dah runtuh habis dah. Yeah? Dalam kitab Udratun Nasihah Fi Asyri Sa'ah. Bukan kitab tu. Antara tanda-tanda besar berlaku kiamat apabila Kaabah diruntuhkan. Anda kata Kaabah tu runtuh, diruntuhkan. Maknanya tak ada Kaabah lagi dah. Habis cerita macam mana? Besok pula akhirat ada main mana Kaabah pula.
Tak ada tu. Tak betul lah tu. Dia yang Kaabah masuk syurga buat apa? Yang Kaabah masuk syurga buat apa? Yang masuk syurga tu orang je. Itu tak betul lah tu, tak betul. Tu tak ada. Tak tahu saya tak jumpa lagi kata Kaabah masuk syurga. Ini pertama kali saya dengar Kaabah masuk syurga. Ya. Saya tak jumpa lah kitab-kitab menyebut wallahu alam ya. Okeylah soalan lain. Ya. Ya. Yeah. Oh tidak. Ya. Yeah. Tak. Maknanya kita katakan tahiyat awal. Duduk bagi tahiyat awal itu bukan rukun. Dia hanya sunat ab'ah. So tahiyat awal. Dia yeah. Duduk macam mana terpulang. Cuma afdal duduk iftirash. Adapun duduk bagi tahiyat akhir itu rukun. Duduk bagi tahiyat rukun. Cara duduk macam mana? Terpulang. Dia tak sebut. Cuma seelok-eloknya dia kata tawarruk. Itu yang kita selang kaki bawah tu. Itu afdal. Habis kita duduk sila boleh tak? Boleh, tak ada apa. Adapun tahiyat awal itu bukan rukun. Kalau tuan-tuan tak nak tahiyat awal boleh, tak ada apa. Tentu sebenarnya ada rumah seorang-seorang malas duduk tahiyat awal terus berdiri boleh. Tapi kena buat sujud sahwi lah. Sebenarnya asah. Ya. Lepas tu dia kata dalam tahiyat dia tak kata duduk macam mana. Ijma' ulama fiqah kata duduk bagi tahiyat awal itu bukan rukun. Siapa yang sengaja tak duduk sembahyang macam sah. Tapi duduk bagi tahiyat akhir itu rukun. Macam mana cara duduk terpulang. Melainkan bila Nabi sebut. Bila Nabi sebut tak ikut salah. Contoh macam Nabi sebut dalam sujud. Sujud Nabi sebut. Macam mana cara sujud? Dan tu hadis Nabi sebut dalam sabda qala Rasul idza sajada al-'abd sajada ma'ahu sab'atu arab jabhatahu wa kafahu wa rukbatahu wa qadamahu. Itu Nabi sebut. Adapun dalam sujud ada syarat-syaratnya. Bila sujud seorang hamba dalam sembahyang maka sujud bersamanya 7 anggotanya. Itu Nabi sebut tu. Bila sujud 7 anggota kena sujud. Jangan lebih, jangan kurang. Apa dia? Yang pertama dahi. Sebab itulah tuan-tuan bila sujud dahi kena buka. Jangan tutup dahi. Laki perempuan sama. Tolong yang perempuan ya, tengok cek tengok dahi. Kadang-kadang pakai terkuah pakai kening tak nampak. Tak sah mayah, Allah tak terima. Tolong buka dahi. Cuba cek-cek tengok jiran-jiran sebelah kita tu. Ada orang kadang pakai telekong sampai kening tak nampak. La ilaha illallah. Tak sah bayangan, tak sah. Tak terima. Ni, jangan tutup dahi. Betul saya tengok orang lelaki pakai serban besar-besar pun bertambah bimbang saya tu. Takut dia sujud tak kena buat sujud tu. Tu pertama saya dahi. Kena buka, jangan tutup. Yang kedua, dua tapak tangan. Ada berapa orang sujud dengan siku-siku sujud ni bilang nak bilang berapa tu. Dua. Yang ketiga, dua lutut. Dua lutut. Tak ada masalah. Yang akhir sekali tu masalah. Wa qadamahu, dua tapak kaki. Dua tapak kaki. Dua tapak kaki. Macam mana nampak dua tapak kaki? Tuan-tuan buka kitab. Kitab fiqah yang terbaru, yang terbesar, yang termoden. Al-Fiqhul Islami wa Ajillatu. Yang tulis Syekh Wahbah Zuhairi. Buka kitab fiqah ni. Kau tak percaya cakap saya lah. Balikkan cari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Fiqh Islam dan dalil-dalil dia. Yang dari Syekh Wahbah Zuhairi. Adik jilid pertama. Buka mak sujud. Apa kata Syekh Wahbah Zuhairi? Yang dia maksudkan dengan dua tapak kaki ialah perut jejari kaki. Makna masa sujud, tuan-tuan kena tekan kaki ni, perut ni semua kena. Tapi bila saya perhati tengok, Allah Allah kesian lah. Saya perhati tengok. Memang paling Allah tak terima. Sah Allah tak terima. Ada yang semayang pacak kaki, tegak kaki, lurus kaki, angkat kaki, silang kaki. Macam-macam tu semayang tu. Yang kebanyakannya ibu jari sikit yang kena. Ini pun Allah tak terima. Syekh Wahbah kata, barang sujud macam ini, maka sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Bila satu rukun rusak, semayangnya Allah tak terima. Tak sah. Habis. Siapa hati tengok Allah Akbar tuan-tuan.
pergilah mana-mana pun, mana-mana masjid. Ada orang bila sujud ditegak kaki, ibu jari sikit yang kena. Ada yang lurus kaki. Saya perhati, tengok Allah kesiannya. Memang sah tak sah mayat. Saya tertarik seorang ustaz dalam radio saya dengar, tengah-tengah saya bawa kereta. Ada seorang ustaz, dia kata apa? Saya nak guna, nak pinjam bahasa dia. Dia kata, tuan-tuan, bila mana kita sujud, pastikan jejari kaki kita menghadap kiblat. Itu sudah pinjam bahasa dia. Seorang ustaz sebut. Maknanya, nak sempadan sujud kita, pastikan masa kita sujud, jari menghadap kiblat. Kalau tuan pacak kaki, tuan lurus kaki, itu sebab sujud tak betul. Itu kata Syekh Wahbah Zuhaili. Sujud tidak sempurna. Bila sujud sempurna, satu rukun dia rosak. Rukun sujud. Bila satu rukun rosak, mayang dia rosak habis, habis. Kalau itulah cara sebagai Buddha, sebagai ketua, habis, besok, zero. Mayang tak ada, kosong. Tolong perbetulkan semayang kita. Jangan pandang ringan hal semayang. Masa sujud, tu Nabi sebut. Sebut. Yang tadi duduk, tak sebut. Dia kata duduk tayak akhir tu rukun. Macam nak duduk, as you like, terpulang. Tapi rasa sujud, Nabi sebut. Dari, jangan tutup, kata Nabi. Lagi dua tapak tangan. Lutut dan dua tapak kaki. Dua tapak kaki. Wa qadamahu. Betul saya tengok Allah. Amai. Tengok lah bayangkan. Allah, ada yang tegak kaki, ada yang lurus kaki. Ada yang lurus kaki pun ada. Tapi kebanyakannya ibu jari yang kena. Kekik ibu jari. Yang lain haram tak kena pun. Habis habis. Tolong yang bagus soalan tadi. Jadi kesimpulannya saya kata duduk tadi. Duduk tahiyat awal itu bukan rukun. Tak duduk pun tak apa. Ya, macam kita kata pernah berlaku. Orang perempuan. Dia ada tabir, ada tirai. Dia tak nampak. Habis rekat dua rekaan. Dia berdiri. Di tengah-tengah berdiri, dia dengar jiran laki sebelah di tirai tu, at-tahiyyatul. Dia pun duduk sebelah, batal semayang. Habis nampak macam mana? Awak berdiri lah, kena duduk. Berdiri lah. Tunggu sampailah imam habis baca tahiyat awal, imam berdiri, ikutlah imam. Ikut macam biasa, habis imam rokok, kita rokok, imam sujud. Akhir sekali imam bagi salam, kita bersujud sawi. Baik cerita. Lepas dia kata, duduk tahiyat awal bukan rukun. Tapi duduk bagi tahiyat akhir, rukun. Duduk tu rukun. Macam mana nak duduk? Terpulang. You nak bersilau, you nak melonjok, kan? You nak iftirat, kan? You nak silang, kan? You nak apa? Terpulang. Itu maknanya kata, duduk, cara duduk terpulang. Tapi yang wajib rukun, duduk. Duduk macam mana? Pulang. Wallahu a'lam. Okey, boleh faham ya? Okay, terima kasih. Ya? Yeah? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Enam anggota. 9. Itu bukan 9 lagi dah tu, bukan 9 lagi dah. Sebab bilang ni tapak tangan, ini lengan, ini siku. Bukan 9, 10 ke 11 dah tu. Lebih dah lebih ulama kata tak sah, tak sah. Lebih. Nabi kata hanya tapak tangan. Nabi letak di siku sekali, bukan 9 lagi dah. Ini tapak tangan. Yang ini, ini apa dia? Lengan, ini apa dia? Siku dah berapa orang? Kalau 12? Berapa? Dia tambah dulu. Itulah. Okey, apa soalan tadi? Macam mana? Nabi semayang. Haa. Biasa dia teruslah. Sedia. Nabi. Kena kaki dia ke kaki Nabi Muhammad tak semayang. Tapi Nabi Muhammad ada kaki biasa dari ubah dia tu. Sedia dia tu. Nabi Muhammad terus semayang. Haa. Ada riwayat. Dalam mazhab. Mazhab yang mengatakan sentuhan perempuan lelaki tak batal semayang, Imam Maliki, Imam Hanafi, bawa hadis ini.
Pernah Nabi nak pergi semayang masjid, dia cium Aisyah dulu. Dia bawa hadis. Tapi orang Syafi'i ni tak terima hadis ini. Dia tolak. Itu cerita lah. Dia kata ni, Nabi boleh pegang Aisyah pergi semayang di masjid. Dia bawa hadis itu. Tapi Syafi'i tak terima hadis itu. Dia tak ada. Itu ada da'if. Dia tak boleh pakai. Itu kata, hujah macam-macam lah. Itu satu dia kata Imam Malik. Tak apa, sentuh pun tak kata. Yang batal apa dia? Allah kata, masur rajulul mar'ah, sentuhan lelaki perempuan. Masur tu maknanya dia kata bukanlah maknanya sentuh ini jamak tu jimak yang batal. Sentuh tak batal. Tu qila wa qala pendapat tu tiba-tiba yang mazhab. Mazhab yang katakan sentuhan tak batal, tu dia bawa nas. Hadis Nabi pernah pergi masjid sembahyang dia cium Aisyah dulu. Dia kata tu boleh. Tapi siapa yang tak bawa hadis ini? Siapa yang bawa hadis awal? Tak, batal, batal. Itu maknanya dari segi perbezaan, perbezaan mazhab. Ya? Perbezaan mazhab sahaja. Tapi soal dia kata ikut Nabi sembahyang itu, itu soal betul lain. Macam cakap tadi lah. Kalau Nabi kata dalam sembahyang, tuan-tuan jangan buat main-main, jangan pandang remah. Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, qalu, qala Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tahan semayang, kata Nabi, kamu kena ikut macam mana aku buat, macam itu kamu kena buat. Kita kena ikut Nabi. Tapi malangnya hari ini, kita semayang tak ikut Nabi. Minta maaf lah. Ya. Minta maaf lah tuan. Ya. Dan cakap terang-terang. Hari ini kita semayang tak ikut Nabi. Sama ada tak tahu, tak diberitahu, atau tak nak ambil tahu. Saya boleh buktikan. Ya. Pasal apa saya kata semayang tak, tak ikut Nabi? Cara buat satu hadisnya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh lima imam. Itu dia. Itu saya buat hadis yang diriwayatkan oleh lima imam. Bukan dua imam. Bukan Imam Bukhari Muslim saja. Siapa dia lima imam? Bukhari, Muslim, Ahmad, Anasai, Ibn Majah. Kecuali Ibn Majah yang tak riwayat hadis ini. Empat imam riwayat. Daripada Abu Hurairah. Anahu qal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi khadhu mankibaihi wa kadzalika yaf'alu 'inda ar-ruku'i wa 'inda al-i'tidali. Shallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Hurairah. Nabi bila dia sembahyang, kata Abu Hurairah, ketika dia memulakan sembahyang disebut Allahu akbar, dia angkat tangan dia sentangan telinga. Ini cara dia yang dia buat. Allahu akbar. Dalam hadis lain disebut Nabi tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, telunjuk diloroskan, dia letak antara perut dengan dada. Itu hadis ni. Yang kita. Buat macam mana? Kita Allah. Yang bagi peluk tubuh tu. Peluk kan? Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut suka. Pakai ikut Nabi, ikut suka. Ada bersama pula. Allah. Dia pegang buah, tak boleh tuh buah. Ikut siapa? Ikut suka. Kenapa tak ikut Nabi? Apa yang tuan jawab? Apa yang tuan jawab? Nabi kata, sallu kama ra'aitumu nusalli. Dalam hal sembahyang, kamu kena ikut macam mana aku sembahyang. Sebab aku sembahyang, Jibril yang ajar aku. Tapi kita tak ikut Nabi. Angkat tangan. Allahu Akbar. Ulang sekali ini. Cakap, nak bus mulut-mulut. Tok Bilal, lepas saya mengganggu. Lepas ceramah sembahyang Isyak. Allahu Akbar. Tok Bilal. Habis mayang tengok ibadah. Kenapa yang tangan buat macam ni tak ikut Nabi? Hehehe, dia gelak. Tegur dia, right? Dah cakap dah. Nabi Allahu Akbar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Telunjuk diloroskan. Diletak antara perut dengan pusat. Itu yang Nabi buat. Ya? Dah ada terus. Letak satu kan, telunjuk saja. Satu saja. Nabi suruh satu, dia buat dua lah. Nabi kata telunjuk, telunjuk.
telunjuk dia pegang gini, ni pegang telunjuk dia, ni satu je letak antara. Jangan nak buat macam ni pula, tak payah, relax lah, relax. Kalau buat begini mesti siku sentuh orang lain, kalau buat begini tak akan sentuh siku, kalau buat begini insyaAllah sentuh siku orang. Satu tu Nabi buat. Tok Bilal tu, Allah pergi peluk ni. Saya tegur dia, Pak Bilal kenapa? Macam ni kenapa tak ikut Nabi? Hei, dia gelak tu. Satu. Yang kedua, angkat tangan masa nak takbir. Bukan macam ni kita. Kita Allah yang menutup telinga tu siapa? Ikut siapa? Tu suka. Nak ikut Nabi, Allahu Akbar. Wa kadzalika ya, sama Nabi buat. Inda rokok wa inda akidah. Bahasa nak rokok masa akidah. Jadi angkat tangan tiga tempat dah. Takbiratul ihram, nak rokok, akidah. Imam Syafi'i tambah lagi satu sebab dia tak ada naf yang Nabi angkat tangan bangun dari tahiyat awal. Empat lah. Angkat tangan empat tempat. Takbiratul ihram, rokok, akidah, balik bertahiyat awal. Angkat tangan cara sama macam nak takbir. Allahu Akbar. Nak rokok pun Allahu Akbar. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu cara Nabi buat. Yang kita, yang kita bila nak rokok Allahu Akbar. Iktidal Allahu hamidah. Benar. Benar. Ikut siapa? Selamat tiap ke Nabi. Puan tuan jawab. Tapi ini bukan tajuk saya. Cuma nak bagi tahu saja. Itu baru satu saya cakap. Itu belum bacaan lagi. Belum sujud, belum tahiyat lagi. Saya cakap angkat tangan saja. Hati kepala nak berubah tak lagi. Hadis riwayat empat imam daripada Abu Hurairah. Dari Nabi dari mula semayang Allahu Akbar. Nak rokok Allah. Ada tamak ninah lah sekejap. Allahu Akbar. Habis sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ini Allahu Akbar. Ya Allah. Benar ya. Benar. Ikut siapa? Ha, itulah tuan-tuan. Baru satu saya cakap. Sebab ini bukan tajuk saya. Tolonglah, tolonglah. Perbetullah semayang. Sebab itulah kenapa semayang membentuk syakhsiat kita. Kenapa tak bentuk peribadi kita. Tak jadi orang baik sebab semayang banyak jenis tuan. Banyak jenis, banyak peringkat. Ada lima jenis semayang. Daripada salatul jahilin, salatul adil, salatul arifin, salatul khosyi, salatul muhsinin. Empat, lima jenis semayang. Tuan duduk tak mana tak tahulah. Wallahu'alam. Jadi cuma nak jawab soalan. Ini bukan tajuk saya. Ya? Tolonglah malam ini saya tegur tuan-tuan. Angkat tangan saja. Ikut Nabi. Macam mana? Nak takbir. Allahu Akbar. Habis baca nak rokok. Allah. Pauh berhenti. Tamak ninah lah sekejap. Allahu Akbar. Yang tidak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walak. Ini nak tidak. Benar je. Jangan tak nak angkat tangan. Ikut siapa? Tak suka. Habis. Ya? Semua tak angkat tangan. Haa, tu dah. Tak kenapa tak ikut Nabi? Semua tak angkat pun. Kena buat duduk je. Kenapa tak ikut Nabi? Haa, tu lah tuan-tuan. Ya? Ya? Yeah? Janganlah buka jari, rapat je. Kalau ikut, majoriti yang mengatakan khadhu mankibai sentang telinga. Atas-atas. Ini, khadhu mankibai. Ini, bukan begini. Ini sentang apa ni? Ini sentang telinga ni. Ha. Dia jangan buka jari tu, jangan buka. Ha. Ah, itu dia. Dia?
Tak tahu buka lah. Ini lah. Saya buat dia tengok ni. Tentang telinga. Tentang telinga ni. ni. Ha. Bukan begini. Sama lah. Habib baca, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak rokok ni. Sama. Sama. Allah. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kita kebanyakan bila iktidal. Sikit je. Apa benda ni? Ikut siapa? Kenapa tak ikut Nabi? Betul begini. Bila kita kata solat, kalau misalkan kalau 50 tahun sudah solat, sebetulnya kita tak kata postal sebelum solat. Jadi kita ikut apa yang dipandu. Jadi mungkin apa yang dipandu kita itu berbeza, berlainan kepada kata apa yang sudah. Kalau itu kalau Ustaz kata itu kiam, tak berjaya. Saya semua ini dibagikan untuk jari. Maka pergelangan tangan dalam jari itu mengalami kebetulan. Yang dimaksudkan dua itu. Satu, Allah SWT di bawah itu tersebutlah. Begitu juga dengan rokok, Ustaz. Tidak rokok. Satu jari itu adalah kebetulan. Satu jari itu di bawah. Masa rokok. Rokok mana patut jari pula, tak ada. Jauh. Dia kadang-kadang dia ikut Nabi. Sebab ya, Nabi bila rokok. Ya, dia ikut hadis tak? Artinya Nabi kata tu. Kana Rasulullah SAW raka'a wada'a kaffayhi ala raqabatihi. Itu kan hadis tu. Yang cerita Nabi rokok dia buat macam mana? Dia letak tapak tangan atas tepuk lutut. Itu dia sebut. Kana Rasulullah SAW iza raka'a wa da'a kaffayhi ala raqabatayhi. Apa erti? Nabi bila dia rokok, dia letak tapak tangan atas tepuk lutut dan jari diluruskan. Itu hadis. Macam mana cerita ada benda lain pula buat? Ha, itu soalannya. Ha, itu dah. Itu soalan. Pada awal ini kita ni cuma belajar solat daripada budak dulu. Hari ini buat budak betul sikit-sikit. Bila kita nak betul, kita betul betul macam ini. Apa yang kita dapat, kita terima. Sama ada orang malam. Tapi tak mau terima. Tak berubah juga tengoklah sekarang. Nak tengok sekarang. Angkat tangan macam mana sekarang tengok. Yang senang tengok imam depan. Senang nampak. Orang belakang tak nampak. Takkan berubah, takkan berubah. Tengoklah dah. Dah ada rokok. Sayang Allah. Macam tu lah juga. Takkan berubah. Yeah? Jadi itu kesimpulannya. Kata dalam hal semayang, jangan pandang remeh. Ada orang ayu saya tahu Ustaz. Angkatkan sunat dia Ustaz. Betul lah sunat. Tapi Nabi suruh ikut dia. Benda lain betul sunat. Dia buat tak apa. Dia semayang. Nabi kata hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, Ahmad Al-Hakim, Ibn Majah tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kamu lihat aku semayang. Dia kata ulama, bila kita lihat Nabi semayang? Tak payah lihat fizikal dia. Lihat hadis dia. Hadis ada sampai kita hari ni, kenapa tak ikut? Ha, itu masalahnya. Ha, soal ustaz dia cakap, kata, macam rokok kena jari mana? Dia kata, hadis Nabi kata, iza raka'a wada'a kaffayhi ala raqabatayhi. Nabi bila dia rokok, dia letak tapak tangan atas tepung lutut. Dan jari dia lurus macam ni. Ha? Dan jangan bengkok jari. Siapa bengkok jari siku dia, itu dia anggap sejahat-jahat pencuri. Hingga Nabi sebut dalam sabda qala Rasul, aswa'in nasi sariqatan man yasriqu fi salati. Sejahat-jahat pencuri, kata Nabi, ya orang yang mencuri dalam sembahyangnya. Sahabat tanya, kaifa yasriqu fi salati ya Rasulullah? Sahabat terkejut. Maksud aku ialah la yatim ruku'i wala sujudi. Siapa rokok tak betul, sujud tak betul, dia dianggap sejahat-jahat pencuri. Siapa rokok tak betul, dia bekok tangan macam dia rokok. Tak betul. Atau dia rokok, dia pegang betih. Rokok pegang paha. Tak betul. Habis Nabi rokok macam mana? Nabi rokok, dia letak tapak tangan atas tepuk lutut. Habis. Kita cakap apa lagi? Mari Ustaz, oh, tak cakap macam tu. Ada hadis lain tak? Mana ada hadis lain? Hadis satu tu. Sebab Nabi bersama secara saja.
Ha, itu maksud saya ya. Maknanya kalau betul, perbetulkanlah kalau boleh. Jadi untuk malam ini saya tanya, angkat tangan saja. Tengok kah mari cak tak. Ha, tengoklah sebelah kita, tengok depan kita. Nak berlaku perubahan dah. Ha, yang keduanya cara bila takbir Allahu Akbar. Ini yang Nabi pegang pergelangan tangan, telunjuk satu diluruskan, diletak antara perut dengan dada. Kita letak ke mana? Kita letak ke sini, kita letak sini, kita letak sini. Ikut siapa? Allahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada. Ha, lagi banyak soalan, lagi teruk kena lah. Ya, ni pasal. Ya? Tak payah tunjukkan bila kita rokok, kita betulkan tangan kita. Ha, cuma hadis Nabi itu. Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wada'a kaffaihi ala raqbatayhi fayastawi ala dhahrihi. Itu hadis. Nabi bila dia rokok, dia letak tapak tangan atas tepuk lutut, dia tegakkan tangan belakang kerja 90 darjah. Itu maksud dia. Siapa sujud dongak kat ni sejahat-jahat pencuri. Sebab Nabi sujud 90 darjah belakang dia. Macam mana jadi 90 darjah? Bila tapak tangan letak atas lutut, dia tegakkan tangan, maka jadilah secara otomatik 90 darjah. Itu maksudnya. Tak payah tunjuk lagi dah. Faham ya? Ha, jadi ada orang sujud dan rokok, dia bengkok tangan ni. Menjunam, jatuh rokok pada kadang-kadang tu. Menjunam apa? Ada pula orang rokok pegang paha, mendongak kepala ke atas. Sejahat-jahat pencuri kata Nabi. Tapi yang elok, Nabi sujud dia rokok, dia letak tapak tangan wada'a kaffaihi. Dia letak kedua-dua tapak tangan ala raqbataihi. Atas tepung lutut. Jadi, payastawi ala dhahri belakang jadi 90 darjah. Jangan menjunam, jangan mendongak. Kalau dia mendongak, junam, itu dianggap sejahat-jahat pencuri. Tapi kalau rokok, ulama fiqah kata semayang masih sah. Tapi sujud yang tak betul macam cakap tadi lah. Habis servis. Bukan tak sah, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, rekod semayang kita kosong, zero. Habis tolonglah beri perhatian untuk kebaikan kita. Habis ya? Ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada sebut. Yang pergi buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Nabi tak sebut, tak ada. Cuma yang jadi khilafnya bukan buka tangan. Bila kita nak toling muka kita, itu jadi khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila nak paling? Ada ulama kata bila sebut assalamualaikum terus paling. Tak. Dalam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i kata bila kita sampai sebut Allah di akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, baru toling. Assalamualaikum warahmatullahi, baru toling. Ada semua apa lah? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang pegang hangguk buat apa? Nah, itulah kadang-kadang macam-macam kita buat. Nah, tak ada. Sebutnya bila sebut salam, masa ketika kita Allah di akhir salam itu, toleng ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Lepas tu, assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Yang tangan-tangan buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena mengena tangan. Tak ada. Okey, habis soalan. Dah habis? Nak pergi habis soalan, pergi habis betul. Tak sah. Sebab Nabi kata tapak tangan. Nak bangun. Ulama-ulama Syafi'i kata makruh gunakan pendunguk dalam sembahyang. Jangan guna pendunguk dalam sembahyang. Nak bangun diri kadang apa, jangan guna pendunguk. Makruh sampai kadang-kadang perikat makruh tahrim. Tak dibenarkan. Ya, ada, saya nampak ada orang makruh soalan. Dia dah bakit, dia guna penumbuk. Jangan guna penumbuk dalam sembahyang. Ya? Tak boleh. Nah, itulah kadang kita buat banyak lah. Dia kena buat satu tajuk, salat ke solat. Bagi saya masa 2 jam.
InsyaAllah. Ya. Yeah. Okey, lagi soalan lagi? Ha, soalan lagi. Sah. Ya. Yeah. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu luas. Sedang dan sederhana. Itu dia saja. Ataupun semua ulama dia kata, sekira-kira kita sedap, sedap berdiri. Kalau rapat sangat tak sedap juga. Buka sangat pun tak. Sedang macam biasa lah. Jangan rapat sangat, jangan jangan luas sangat. Oh, please. Tak menyusahkan kita. Ya, yeah? Ada seorang orang sampai dia buka kaki, ganggu orang sebelah. Ya. Yeah? Nah, kadang ada pula sampai terkapak-kapak duduk bergoyang ambil badan. Okey, habis ada soalan. Tak ada. Tak ada, tak ada lah. Jangan pula boleh suruh tanya, tak nak tanya. Lepas mayang dah ni. Saya pernah pergi Negeri Sembilan, tuan-tuan minta maaf lah. Pasal kata saya nak cerita. Memang saya marah sangat. Lepas ceramah, bagi peluang soalan. Seorang tak tanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya boleh balik awal. Rejah balik ke Kuala Lumpur bersama tu. Lepas sembahyang, besok jamban. Dalam jamban, ustaz ada soalan dengan ustaz. Dalam jamban. Dalam tanda. Ustaz ada satu soalan. Saya duduk di waktu saya malas jawab malas. Dalam jamban tanya soalan. Kalau saya nak jawab guna Al-Quran, guna hadis, macam mana nak jawab tu? Hanyalah mentaliti. Lepas ni soalan tak ada. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yaqinan sadiqan حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ونرضى بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سكان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سأخذ دمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.